الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المؤمنين <شيء> بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah Al misbahu fi zujaja Az zujaja tu ka'annaha kau kabun duri yukadu min syajarati mubarakatin zaitunatilla syarqiyati wala gharbiyah Yakadu zaitu hayudi walau lam sunar nurun ala nur Yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribu wahul amthala linnasi wa wahu bi alim Allahun nurus samawat Allahute Allah taala iku nurus samawadiku zat sing marai padangi pira-pira langit zat sing marai wujute pira langit wal ardilan sing marai wujute bumi utawa sing marai padange bumi ay munawwiruhuma Allahu zat sing madhangi samawat lan ardh Allah madhangine bisa meskilananane srengenge wal qamar lan rembulan Ma salu nurih perumpamaan nurih Allah ayy sifatuhu tegese uti sifat Allah fi qalbil mukmini ing dalem atine wong mukmin iku kamiskat kamis itu koy dene bolongane jendhela nek bolongane jendhela fiha kang iku tetap ing dalem miskat misbahun nurai lampu Sing almisbah ukang utawi lampu iku fisu jajatin ing dalam kaca. Iya utawi iki iku alkindil iku kendil, lampu lampu sing dipasang teng kene kereta-kereta ning kene kereta kencana apa ki, berikan apa. Untero age, untero utowo kayu lampu kuno-kuno sing dipasang teng njaba gedhokan jaran ngoten lho sing no lenting tapi maknane iki iso salah, atuh salah. Muga iki saiki nyontone iku lestrek. Heeh, <laughs> uh, dadi mulane maknane iku salah, muga-muga nopo salah. Dadi maknane iku kadang apik salah timbang bener. Kulo wis diwarahi carane mbedoni dadi kiai wis diwarahi kulo Kiai Jawa paling akeh mbedonine ning maknane Omah ning dhuwur ento iku basa Arabe haudat, napa? No, haudat. Ning Jawa iku ora tapi Kiye Jawa semana diseqedup. Wong barange ra ana kok ana bahasane. Dadi omah nduwe ento basa apa haudats. Wayo watini wetini ora Tapi Kiye Jawa makane lan wet elu, elu. Kiye iki takok elu napa ora roh. Akhire musibah suatu saat muridé maca wati lan wet alu. Awak <laughs> nah, alu sing didamel numbuk pari niku. Lah kede iki ayine mosalah. Mbah gen kula kok alu, Mbah. Padal kike dile mananil loh, wet loh nek dike alu. <tutu> 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 Dadi ya greus pertama nis bodoni suwe-suwe ya tambah parah. <tutu> <tutu> ne yo suwe. Dadi to gale ngaji manani waljoro dilan lawang. Mbah <tutu> gen kula kok walang. La iya walang sing ning lawang. Dadi <laughs> walang sing ning lawang. <laughs> Thai wancen makno gandul repot. Kula dadi kiai bolak-balik canggi sirokan albedota ing anduk waduh. <laughs> oh, Ora <racung> teni <iku> kondok. <laughs> anduk we ndong ku ning ndok. <laughs> Jadi kiai pengalamannya pun macem-macem. Sempoh pun. Anduk apa? Al Alu apa? Alu. Nanti kalau muka-muka maknanya iku-iku salah. Pokoknya gambaran ini saking sempurna itu kan cahaya ini bercahaya. Di balik cahayanya itu ada kaca-kaca yang mengandung unsur cahaya. Tapi nampak mana ini lampu? Lentering apa? Kencang? Sendiru kurang seru gitu, itu tetap Masak Allah terima ngono. Kulau duk gak salah itu maksudku, Kulau duk kepentingan masak nuri Allah terima. Nanti. Lalu guruku loh, jadi Jadi kia-kia iseng Rati Modern, Kata sembahmon, kata sepapan itu Sering tersinggung, kalau nah, mau balik ngomong Fastaftaha jibril, jibril yuk no langit, Terus langit dibuka kret. <laughs> Jadi -si kiai kiai saya -si ikut, mosok cah pintu relaket kau yang omai -si kiai ku. Ini gua oh <laughs> prank dibuka pintu ni semua. Mosok. Nah ini bareng kunci swargo digambar kunci terus dari -si casa iki remote pak remote <laughs> Mosok kunci swargo cakap apa kelotakan lah iyo maksudnya nak miftahul jannah kan iki iki kau digambar kunci padahal kowe ra iso bayangno kan mosok saiki modern nganggo remote kok iso nganggo kunci nopo gembok maksude klothok ngene ya muga-muga salah nggih makno sing nentokno muga-muga nopo salah kula yakin kula nggih salah nggih dadi makno iku penting tapi kula yakin salah karena kalau kita ndak yakin salah mosok sinari Allah mo trima <sum> ngono <-tian> uh, penting mosok kunci surga klothok-klothok kan <sum> teman-teman <sum -tian> <sum -tian> Ora mboten, wonten sandih nelah anggere ine sraimi mukmin nodon terus otomatis bukan. Tapi nek raine meragukan no. <laughs> berarti file-e ra iso mocor. itu langge kira-kira gambaran. Mulane makna iku bisa salah. Kados wau napa miskat napa maneh bau dadh sinapa. Lah makna salah sing dadi musibah nganti sakniki niku maknane kepiding. Bah munu ngaram nga no ke Bideng, bah sugar nga ngaram no nga rata-rata ngala nga no ke Bideng. menangi kiai-kiai alim kersomusawara. Kulau nung menangi bah Turekan, bah Maimon, bah Sahal kersomusawara. Bareng kulau menangi. Kulau teseh senior tapi menangi. dadi termasuk kewan haram nih kura. Nawa gimis bah bah Sarapi ke Sarotan. <laughs> Jari ini semen sarotan ning muen termasuk kewan haram. Nggih. Nek nah, sarotan dimaknani kepiting berarti melok haram. Lagi iki sing duwe kepentingan kepiting halal, mana ni sarotan gak kepiting tapi mbuh uyu mbuh jangkang pokoke sing mlayu ning segara buanter. Napa ni? mboten kajian maknani jingking nek nah, sing nggih ngaramno maknani kepiting. Kulo cek Buron rian basul masail dereng pensiun, kalau rian buron usara fakir. Nasib pulau nu, ya Bela raro, kalau terkenal alim fakir, ngerti-ngerti. Saat ini sudah sudah di alim tafsir, tapi sakit kalau. Walhasil bareng debat, rian nu rano muncit warna. Ini kasusnya muncit, muncit itu bukan warna. Kitab kamusnya sih warna. Dilala kepiting si kile kurang sitok, kan gambar kurang sitok. Si kile bintang tak kepiting Woi kurang sito. Wah, woi malah terus Kiai sing darani ku ora kepiding alasane iki sikile kurang sito. Delok ning gambar. <laughs> Akhire Mbah Moning duka. Woleh duka ku kula cek pas duka ku cek bahasa Arab tapi. Lausuwirul kalbu bisalasati arjulin, aqultum innahu wirqalbin. Umpo mo asu digambar sikile telu, apa terus gak asu? Jadi mau masuk digambar sikilnya sikile telur apa terus gak asuh Uang perkorong sikile sito hilang Kalau <laughs> sering-sering darah ada usaha roh batu gong sepuh-sepuh itu sering darah ada Malah kalau pinter debat berkokara sering-sering dengar. Nasi lucu terus kasih usai sinjap, sinjap nih gua cara kiai mereka bajing halal tak haram. Cara umumnya kayak gini, bajing semangani wet apa? Apa? Haram? Nak maklum?

Wek go kuwatir santrine mangan. Bajing. Bareng ning munjit sing gak warna, kabar bajing padha wetikus. Munjit sing gak warna kan kamus terbesar ndek munjit iki sing. Lha iku nek warna gambare sinjap ambek fakron niku padha. Padha-padha koyo nopo tikus, gak warna masalahnya iku gak warnain. Lah suatu saat kiai sing ndot iku kawuk Arab. Paham nggih, sinjab yo bajé ngarep, pokoke anggar sing halal-halal wae Arab terus. <gif> Suatu saat ana lafat-lafat sing kiai ini juga iso, gak iso maca. Muridé sing guri do kurang ajar. Mbah harap malih, Mbah. <gif> ya rada wangkel, anggar sing halal kok Arab terus. <gif> Jadi jelas ini kan menonton dua kubu kan. Nak ning kene wong darani haram. Muntilan. Ala, dari beto-beto tiap daerah beto-beto. Wong kula ndek kanca kiai pegane mangan bajing. Ya alasane halal iki Gus. Sing ning munjet iku tikus. Dadi <laughs> repot kaya ndop ku ana kiai sing manani kawu. Mergo ning gambar persis kawu. Kulo tanglet sarjana-sarjana Al-Azhar, ndop iku ya pancen persis kawu sing teng Mesir. Padahal ndop termasuk kewan halal. Tapi kiai kan kuatir nak santrine mangan mangan kawu apa cara meriki kau ibu Seliro itu Seliru. Seliru, apa cara? Biya pak, bia pak. Nah, saya kita berdei. Keyakinan kayak gini biaya haram kan? Haram. haram. Tapi nak <laughs> mandani dop. Arab. <laughs> Jadi akan <laughs> buat dop lan Arab. Arab. Mereka nih riwayat jelas dop halal kan? Hati sokai dop halal. Tapi nih gambar persis kau Tata kono bocah-bocah lazir. Dop yuk kamu ikut gus. Tapi sampean wani. santri rumangan kawuk yo rawani akhirnya manut dolan kawuk arab wae oh, ra arab terus <coughs> <coughs> ya, aku mulai nek maknani pinter bodho niku lho dilatih bodho niku kadang bodho niku penting perkarane nggih kanggo ngilang-ngilang niku napa dadi ben wong santri ramangan kawuk ndok kawuk arab padahal kene dhewe ngarep ana kawuk <coughs> ya tenang ati ya mamang Masa ini Arab, ada bajing gitu kan maksudnya Jadi nganti saat ini Nak kepiting itu pollingnya kayaknya mayoritas agak sih yakin halal, gak enak itu terus kaya hilang Tapi kalau ala ufak nganti saat ini Saya eleng ngeleng makan kepiting itu pengpiro Gara-gara di itu Tapi kalau guru-guru kula itu tepakan dua sanat sing haram, no. Jadi kula termasuk nasib pelek kula Tapi mau saya hentikan nasab sanat haram itu Mereka konco-konco kula itu udah biasa sama no kepiting bahkan kebanggaan karena kastanya kan tinggi ya kan mahal ya wah repot repot kalau nanti rebukan BK kajian kacen singalim alim coro kiai sarang niku haram nak coro kiai kacen lu iku enak gus buatan halal tak haram pokoknya enak gus iku Nah, nih nawawi Banten itu Senawi Alim mengonu sering Saya Senawi banten Sengarang tafsir muniru sering dinya. Karena dek ne fatwa iwak pindang gini sebagai iwak pindang, iwak sing ditumpuk-tumpuk. Cara mereka iwak nopo. Iwak sing terus digodok nopo. Ah, ini ku kan gede nih sama menten Gede menten termasuk kabir. Itu kalau kabir antara ini telek sampai daging kan kudu dipisah. Padahal dengan dipindang telek apa kan jadi banyu. Ibu saya nawawi kan. Darah ini haram. Mereka nama no, Taleh, Telak, talehe campur. Lagi Jawa biasa mindang mangan. Akhirnya zaman saya sering tisak Jakarta riyen. Nggih Mpun nambah Mas Anjaran wong nak ngaramno tot boten anut kula. <laughs> Dadi Akhire terus kinawi tikotlak. Nak dipisah niku nak terus teris budi Mbah perkara. Mas teh iwak teri woleh, sing cewilik-cewilik <laughs> nak bedheti piye. Nah, lah kula gadah beberapa guru yang ndak pernah mangan lho. Mulane alasane tintane niku najis. Tapi alhamdulillah semua santrinya tidak ngikuti ya. Akhirnya yo sesuai anak IDW ranut. Alhamdulillah terus kalah. Sing madzhab terlalu istiat nih tersingkir. Ya alhamdulillah, ters Madhab -madhab ini, tersingkir. alhamdulillah syukur madzhab-madzhab menteni tersingkir. Lha <laughs> nah, iku pentinge ngaji. Sajane wonten khilaf. Dadi kados madzhab Sanawi itu ya mungkin benar. Nak teleke napa iwak sing gede itu harus dipisahkan. Karena yang halal kan daging iwak kan bukan teleknya ambek batang iwak tapi kan bukan telek Telak telek tetap telek telek pitik tetap najis kan meskipun pitik halal misalnya Lalu itu ada solusinya solusinya itu semi semi intikal, kalimat menurut Imam Ustukhri Royani bahkan orang Safiyah Rasul Makkol itu tohir Rasul Makkol itu tohir jadi agar dagingnya suci telek suci wahaniku baru katenan madam nu Lagu lo sering di santri tukang ternak aja, mau nak sholat niat resik lah yo sarongnya mesti kena telek ayam. Omah kulon biasa di gudulanan ayam. Kulon nggak ngerti iya ratenanan. Nggak bojo protes. Aku wong alim rasa bukan kandani yang berkara nih. Nggak nang kesel tenan. <laughs> <laughs> Jadi kadang-kadang santriku ku tahu wong harus buat ngeris buah sampai tisu aku ya, tapi wong wong fakih wong orang wani yo al ya, terkenal alim kan wong rawani. Ya berkulah intikal inti kalau mantap nak rasul makul nopo tohir. Ya. Ngertelah e barang suci ya, otomatis melok suci. Yang berarti nak iwak suci, Saktalai sak pindangnya kan suci. Berkasi di soal Senawawi, Saktalai itu menyampur, Nak sedikodok. Dia Senawawi angkatan di bujut kulo. Kulo ngane Raden Asnawi ini, bu, Pernah bujut. Kulo. Merkobah kulo ini, Nama ini Hafsah bujut kulo, Nama ini binti Maksum, Bin Soleh, Bin Asnawi Ageng. Seh Nawawi Riyana, alimatimit yang kutu, seirah As din Asnawi, ini menangi Seh Nawawi siten. Banten, ini pernah buyut baik-baik. Walaupun ini berdina ya debat baik guru windows, da, kepentingan Indonesia ini dikini belawang Indonesia. Nah, Seh Nawawi tenangnya dik nuripin Mekah. Terus, terus walut kayak Walut itu, orang Jawa, God, ya Jawa, ya Jawa, tak kulul hayahi, hei, orang Jawa, mangani walut. Itu ya korban munjid gak warna. Wah, lha kabeh iki mujid kak warna padha kabeh. Uh, lha ning mujid diterangno haza kak wong Jawa pokoke iki pakaneane wong Jawa lha akhir ulama Jawa tiap ning Mekah ya Jawa ya Jawa tak kulul ha yae eh, wong Jawa mangan opo. Uh, lha dadi kurban kak warna. <laughs> Jadi welut Digabar ning mujid kak warna. Uh, lha wong Jawa senengane mangan iku sak akhir ulama Jawa fusak perkarane mangan Allah, Ulo, jadi ulama jawa fasek fasek perkawakanan nih. Karena orang ulama alim mau medurung ngarang kitab jenenge al belut. <laughs> orang arab bahasa arab belut jenenge al belut. Jika orang bahasa arab, karena nih gak terima deh ini darah <laughs> hmm, nah, ini ulama mangga nabo ulo. Tadu donasi lagi agak tahu bel. Nani nak mak nani kadang hal-hal yang kita tidak tahu, Iku aduk salah. Iya aduk nama, salah, Muka-muka salah. makna nuré pangeran kok trima kaya napa lentir napa sentir e, semoga-moga salah. Ko wong sak niki kecendrungane nyontokno iku listrik. Merga gambarane termasuk iku nak kena angin iku gak mati. Ya listrik mbek sentir, kira-kira ya parek. Parek napa? Listrik. iso mboh ono salah ora Qur'ane sing salah maknane kan niku masalah maknane maknane maknanine napa maknane ya al-kindil iku sentir wal misbah asirat lampu ayulkum fatilah tegese sumbu napa maknanane fatilah mriki sentir terus ana kayine sing diurupno niku napa sumbuke al-maqudatu kang nyalano wal miskatu temiskatu atqah iku dalan sing terus tapi wirunafidah kang ora jebrol jadi nerus tapi ora 100 persen ya terus Jadi tiang Arab nak damel lampu kan ini tembok ini loh di Kroa, cara orang Arab. Tapi orang di Kroa nganti jebrol, terus lampu ini disalap jeru, paham gak? Ya? Lalu jenenge tokoh Wairun Nafida. Ya kata lampu lampu listrik yang ditanam tentang tembok itu kan buatan jebrol total toh. Namung di Kroa ini corong cowok apa? Di Kroa ini. Ail unbubah degese unbubah wow jenis lampu sing ngotot niku wow filkintil ing dalam kintil ing dalam wow sentir. Ya mungkuk mungkuk salah, mungkuk mungkuk ini salah. Pokoknya orang unuh cara-kuluk. Mungkuk terus ayat kan ngaten, az-zujajah tu tei kocok yu ka'anah, koyok zujajah, ewa nuru tegselan nur, fihang gabi zujajah yu kawakabun. Iku merupakan lintang, koyok lintang, duriun kang banget padang-i. Lah saiki lintang bek sendir, bek lintang bek listrik, mirip di. Buatan saiki sampe tak beda Nur wau kan koyok lintang, saiki lintang, padange kan koyok ngoten. Padangnya lintang, wek sender, wek listrik, mirip Listrik. Ngosok padangnya lintang, waduh wek nopo? Sender. Iwaw lintang kemukos. Uh, Mulani kalau darani makna sender, muka-muka nopo? Salah. Tapi iya ben, zaman ini kurang wana listrik, iya ben makna ini. Iya ben, makna ini kurang madangi, bikas rital duri on. Wadomi kan, duri on, duri wanten seng teseh ngangi hamsah, wanten seng pun di nopo maken, di takfif ngangi iya. Bima na iklan ma'anan ino lak li dafi ikrono nola eka be'adula ma'ing peteng. Wabidomi halan kelantum ma'edal, watas didilyak kau kabun duriyun man subun, tegese dinis batno ila duri ma'arang mutioro, ma'anan e ilu-ilu'u tegese mutioro. kau kabun duriyun tukaduyu kudutawak kudaniu ma'anan ini paling kadangnya kira-kadang berikin. kang den nyalakno apa duriyun ayil misbah bilmadi, tegese lampu bilmadi madi lan fil madi ka annahu kaukabun duriyun tawakkoda nggih okay, sebagian kira ana apa tawakkoda berarti redaksine fil napa mandi wa fi qiraatin bi mudhariin bi mudhari au qoda yukidu mabniyan lil maf'ul nggih okay. yukadu bitahtaniyah niki kira asab nggih au qoda yu tu paham ya di mabnek no majhul maf'ul jadi apa yu kodu di tahta niya wa fi ukhra tu bil fauqaniya berarti kira ayat bintang tawak koda yu kodu tu kodu paham ya apa tawak koda yu kodu tu kodu bil klan titik duur ayu zujajah jah tegesi kodu min sajaratin sangking wit e min zaitin tegesi sanging, minyak zet min sajaratin sangking wit mubarokaten kang den berkahi zaitunaten kang bangsa zaitun lasar kiaten terlalu nempel arah matahari walahur biaten nani terlalu adoh saka matahari dadi sarkiya maknane surukus shamsi hurbiya maknane mendekati hurubus shamsi bal balik ning daerah sing ora terlalu wetan ya terlalu kulon Nge kawasan sam niku nak sing kawasan sam Fala ta makanu kongang minah sanging kabeh apa panas adem wala berdunan ora apa garon panas wala berdunan ora adem mudhiro iki kang mbahayani karone Ya kadu meh-meh apa menyake ikilah napa wau wow. juju aja menyake tok iku yu di iku madangi apa sik dadi unsur sing dadi minyak wae no padat ketamane semua unsur itu mengandung sinar, walau lam tamsa sinar. Senajan orang gepok ing zet ora menyentuh apa naru napa geni. Mergo lisufahi krono bangete bersih zet. Nurun ala nur utawi wong mukmin tenan iku nurun ala nur. Utai cahayane mukmin, utai cahaya ing dalam zet iku ya ala nur ing atase cahaya meneh benari sebab anane geni. Lah wanurruhi utawi nur Allah taala ing hidau tegese Allah lil mukmini maring mukmin. Iku nurun, iku cahaya, ala nurul imani, Nam bayi, cahaya, kangya iku iman. Yah dinujukna sopo Allah, Hu Allah, linurihi maring nuri Allah. Linurihi e maring nuri Allah, Eh Islam, nuri Allah, ya gomu Islamiku. Man ingwang ya sawu, kangersa na sopo wa ingman. Wadribulan gaya cuntu, Ayubayinu tgisiga wacuntu, Sopo Allah, hu Allah al-amsal. Ing biru-biru perbandingan dinasi maring Menusotak riban kelan kira-kira, Li afwa li afhami himaring, Fahami wong akeh, liya tabiru supaya gak itibar sapa wong akeh fayu minu moko dadi sebabe gelem iman sapa wong akeh dados ngoten nggih kula kula niku pun ngaji kalian wong alim-alim kata maca kitab nggih pun kathah Tetes kula warai nggih sirine makna Quran ngeten nggih jika ada makna Quran yang terkait fisika atau matematika atau apa saja iku yakinkan bahwa itu pendapat Anda kula baleni nggih kula ngomong ngarepe pangeran iki kula tanggung jawab Nah, ono ayat Quran sing terkait fisika bisa dibuktikan sekarang juga di zaman akhir. Niku kudu mbok maknani sesuai keyakinan. Tapi kue jodharani iku maknane pangeran. Kue yakin iku makna sing cara kue. tapi kue jodharani iku maknane pangeran. Jadi misalnya mau Allah dawuh kan al misbahu fi zujajah. Zujajah itu tetap mau kocotok. Kalau baleni, kan apa layatnya? Misalnya jelas kaya. al misbahu fi zujajah. Zujajah maknanya apa? Kocok. Kita sepakatkan Zujajah maknanya apa? Kocok. Az-zujajatu ka'an naha kaukabun durriyui yu'uqadu min sajarah. Lah, makna fatilah itu dawe mufasir. Makna umbu bahagih dawe mufasir. dadi akhirnya, dadi makna sentir gara-gara mufasir. Faham ya? Ilang-ilang ya. Jadi umpamu itu keliru, keliru ini Qur'an, keliru ini mufasir. Jadi rian ulama kudus. Jadi walhasil ini kulo cerita. Mari kulo cerita tentang beri bingung ya. Nah etika wong jowo cerita ora oleh nyebut jeneng. Nah etika ahli hadis jeneng kudu disebut. Nah orang jadi hadis majul. Paham ya? Kulo beli ini Ya. Nak kesepakatan ahli hadis. Nak cerita ilmu kudu jenenge ya. disebut. Na orang etika jowo. Nak sing nyerempet nyerempet miring itu. Ya. orang Ora oleh nopo disebut. Jadi di Kudus itu pernah ada perdebatan kiai ini walim, guru ini walim. Tapi murid itu kita elu itu walim, walim banget. Sing guru yakin orang munggah bulan itu mungkin zaman Armstrong. Karena Armstrong ini yang munggah bulan pertama semua. So Nel Armstrong ya. Nel Armstrong. Zaman kalau saya Tapi kalau alit lah sana kiai itu kiai. Jadi kru ngakru perdebatan ini. ora mungkin. Nabi Muhammad yang kekasih pengirahan munggah langit. Kangelannya kayak ngono bek Jibril. Pemenaiki wong kafir gak mungkin di so semua bulan. Wong bulan langit sab keempat. Wah dua Jadi muridnya mungkin. Pokoknya mungkin. Jadi gurunya mendalil Quran, dalil hadis. Muridnya tetap muni mungkin. Suwengi depan. Bareng debat melebar isa sampai jam telur raputus. Sesuai so -so gurunya kaku hati sampai mutung. Pokoknya cara aku mungkin. Gak pun bahan acara jenengan gak mungkin. Alhamdulillah ampun putus nih. Lu kok nanya aku? <laughs> Lagi tapi kisah nyata. Ogo oh, mutawatir ning antar kiai. Koe ngenyek aku. Mboten, Mbah. Pokoke nek cara jenengan ra mungkin, pun kula setuju. Nek sementing cara kula mungkin. <laughs> Akhire gurune mbalen, "Oh, njak depan." Nah. Mboten <laughs> pun taslim, niki mun bener. Jenengan muni cara kula niku pun bener. Jenengan muni cara kula wis bener. Cara jenengan gak mungkin, cara kula mungkin. Lho nek taslim kok mulai mau debat lho masalah jenengan muni cara Allah. Padha ora roe Allah, Pak. kacer, urut gak ora kacer. Dekne mau muni ramungke menurut Allah, menurut Rasulullah, men dalil Quran, dalil hadis. Lha iku kulo sing ratri ora mesti nek cara wong ngoten loh jenengan ya ora roe Allah. Padha ora roe. Lha muni jenengan cara kula men napa-napa niki. Cara jenengan ramungke cara Mungkin Lah dalam hal ini semua ulama sepakat bener murite Karena zaman Sayyidina si Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sering benar. Kalau ulang-ulang ya. Zaman Sayyidina si Umar Sugeng ketika beliau sering benar, tiap keputusannya itu sampai dikultuskan hadza Ini hukumnya Allah. Akhirnya Sayyidina si Umar pidato, la taqulu hadza wa qulu Umar. Kamu jangan pernah bilang ini hukumnya Allah, tapi bilang ini keputusan Umar. Karena kalau benar, bisa keputusannya Allah kalau salah biar tetap keputusannya Umar betul ada beberapa keputusannya Umar yang diyakini salah terus dirubah bahkan zaman Umar cek sugeng semua syurga masalah hajariyah masalah yang miyah nih bab nopo it. jadi nih bab faroit itu ngeliatin pokoknya tak terang nopo tak terang nopo gambaran ini bab faroit itu lucu pokoknya nak ah sakik dulur sakik itu asobah paham tapi nak dulur li om om malah furut mindawil furud. Suatu saat ono masalah dulur li om untuk warisan, sakit bubuh ngasobah. Malah untuk warisan. Akhire si orang tadi nyoal, "Ya Umar, hal la abuna kana hajaron mulqan fil bapakku anggape mati di watu sing dibuat ning segoro. dadi bapakku ora ono gunane. Umar dangenan, "Iyo ya nek no bener e." Merga nak akhun berarti yo tetep dua akun li'um. Nak akun li'um, um romus di akun. Saya kira bapa itu dibuat way. Nak bapa itu dibuat berarti mau detung li'um. Walhasil Umar Syekh Sugeng pun menangi. Oh iya, sodakta kata Umar sodakta. Intinya gini ya, apapun hebatnya ulama, anda jangan pernah bilang itu hukumnya Allah. Dalam hal istihan loh ya, dalam hal apa? Istihan. Karena bisa salah. Mulanya muridnya mau menik lah itu zaman Nabi Sugeng ketika sakdu penuh ibadah jadi pemimpin nggih Jika Anda perjanjian sama orang kafir, maka kamu jangan pakai nama Allah. Pakailah atas nama kamu. Karena jika perjanjian ini dilanggar lebih ringan karena hanya atas nama kamu. Tapi kalau atas nama Allah kalau dilanggar itu berat. Ber, sehingga mulai ketika Nabi ngendikan itu jadi mentalnya Saidina Umar sampai jadi mentalnya saat ini. Semua ulama niku kalau masalah istihad jangan pernah bilang itu hadha hukmu Karena nanti ngatas namakan Allah Tuhan. Tapi muni ini keputusan saya. Ya kadang kita salah. Ya. Kalau yang nyata kita ya minta alakin. Kalau tidak ada trauma. Tenang. Kholakol, napa ikhra' bismi rabdikal ladhi. Kholak, kholakol insana min alak. Kalau ada pengalaman ketika jadi tim tafsir ini nyata pengalaman saya Pak Kuresi Sihab itu min alakin itu ditafsiri zigot, zigot itu semacam jenis pokoknya orang Arab itu maksudnya kholaya, jadi mani sperma itu ada sekian ribu zigot, itu yang berhasil naik ke dinding rahim itu dianggap zigot yang sukses, terus ini nanti janin, jadi embriologi yang jadi apa janin, yang nggak berhasil naik di dinding rahim nanti hi, hilang. Nah. Wah hasil zigot ini naik, terus ada yang menempel. Lah menempel itu bahasa Arabnya aliko ya aliku alakon. Nah, sehingga orang-orang dokter modern di Al Azhar di Syria di mana-mana, mana, -mana yang ini alakin zigot sing menempel. Kiai gua nak kadung makna di segumpal darah. Wah gua nak neng Mesir Al Azhar di segumpal darah keluaran. Sudah di guyonan segumpal darah itu udah apa? Karena menurut teori medis dalam proses embriologi itu tidak pernah melewati segumpal apa? Darah. Mulai sperma itu tidak pernah mengalami segumpal darah untuk jadi apa? Janin. Makanya kalau sampai baca terjemah saya di Zui itu alat itu ya tak maknani sesuatu yang menempel. Menurut apa segumpal darah? Wes kadung keluar nanti diskusi sama pakar-pakar tafsir seluruh dunia, ratri Indonesia. Lah zaman saya teromdon Albuti Sugeng nih murid muridnya kalau surati kan kata sing takon nakono zaman Said Romdud Al-Buti sugeng. Ya beliau akhirnya cerita, saya pernah tanya dokter muslim yang soleh. Apa betul dalam proses janin itu ada segumpal darah? Mereka tertawa-tawa. Yang ada itu kholayah itu tadi semacam zigot sing nempel. Enggak ada proses segumpal apa darah. Nah, sehingga kalau Anda maknani min alakin itu segumpal darah itu makna Anda, Anda jangan nyalahkan Quran. Masniki Anda itu paham ya? Quran hanya bilang alak, sungkupal darah itu. Sampaian sing -sampai mana nih, paham kan, ya? Karena secara bahasa ya mungkin loh. Ali ya liku, alakon. Pokoknya sesuatu sing nopo, nempel. Kata setengah alfiah wa ulkotun hasilatun kan ulkoh sesuatu sing. Kalau kita nanti dibantah ki, berarti jenengan tentang Quran. Mungkin oh, Quran jelas, gus menuso digawe sangko sungkupal darah. Aku apa Quran, rawono kata sungkupal darah, gus amoyo sing ana khalaqal insana min ala endi Quran segumpal darah endi gek edun lah itu kadang keliru kita tahu seng nentang mana segumpal darah darah ini nentang Quran padahal lo nol Quran Lafaz segumpal darah ya kira-kira gitu tapi kulo kulo gak ada hilah gak ada alasan luwon saya tetap setuju sama Kiai Kiai mana segumpal darah karena dalam balago itu sah saja ngomong dengan jenis misalnya Ruhin diciptakan dari darah. Ruhin diciptakan dari tanah. Artinya jenis yang ada pada ruhin itu darah atau jenis yang ada pada ruhin itu ada unsur tanah. Tapi kau yang tahu di keyakinan anak manusia digawe lewat proses segumpal apa? Karena kita tahu kan awalnya sperma terus dari sekian ribu sikot yang bisa naik ke dinding rahim yang jadi nopoja. Jadi, nah itu contohnya kayak gitu. Mulanya murid ini kita anggap pinter tenan bareng jam telus wis kesel. Pokoke cara aku mungkin pun mbah niki pun clear nih. pun clear. Sing <laughs> penting jenengan apa muni qola wa ta'ala niku. Akhire kare <laughs> masalahe mau dibuan. Nah, ternyata perkara ni sidi-sidi dalil qola wa ta'ala. Paham ya? Tetos niki penting kula aturaken. Dadi aja geman ke darani wong nentang Quran. Jarang nak wong Islam nak nentang maknane Quran mungkin Mereka subjektivitas mufasir. Ya subjektivitas doh, mufasir. Wow macam-macam. Kalau nanti di surat ulama al azhar dimaki-maki. Ya kula, kulau kulau, Kalau kan sering surat-suratan be ulama-ulama seluruh dunia. Melainkan kulo mulang tafsir PD. Kulo nurah kelakuan ulama tafsir saat dunia. Mereka sering surat-suratan. Dimaki modal buatan salah loh, Salah ulama Indonesia pada umumnya. Tapi si dimaki-maki ku Gara-gara ni kulo. Baik di surat ingatan ya bahak. Kenapa ulama Indonesia percaya cerita Isra'iliyat. Padahal, enggak, enggak benar itu, enggak benar itu, enggak boleh. Apalagi Wahabi, wah gue dingin pol, sampai cara nafsiri ke Indonesia mereka percaya apa? Israelian. Gak kalo surati male, kalo balasil surat-suratan, misalnya Israelian nggak tenge, contoh ini, kalian samaan ngerti ya? kita anggap, niki ngaji bonus nih, kalo nusa jadi tapi kalau ranti kulino nopo kalau kemarin kan saking masjid Aqsa itu atas ngaji ini mundur, tapi insya Allah untuk bulan depan, kalau tanggal 21 nomor 22 tetap ngawas singgen, ngawas Februari ini mulang kodok, nih. mulang nomor kodok. Misalnya Nabi Dawud, kiai kiyai kiai sa Indonesia, Moratrimo sa Jawa sa Indonesia. Walhasil kan jadi cerita Nabi Dawud kan di sang pelosong. Lah, dua pengawal jenenge Uria, Uria itu dibujuhin, dibujuhin Uria tenan. ki lha wakila lagi dilamar. Tapi nek kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora 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 jorok teman-teman iki. Oh suri. Dadi aku duwe bojo sanga puluh sanga. Ruhin pengen lamar cah wedok iku delalah kula nu seneng sing dilamar Ruhin. Tiap Nabi Daud mikir aku wis di sanga puluh sanga, tetep dibantah mbah setan, tapi ora ono sing kaya iku. Repot. Toh. Ya tapi bujur misalnya pulau songo. Ya tapi rawono sing koyo iku. <laughs> nah malah asli tidak tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada tujuh tujuh sap pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja kan mesti mulai dulu raja itu modern kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. tengah tengah beliau ngantor di kerajaannya, wahal ata kana faul khosmi istasawarul mikrob itta kholu ala dauda fafazia minhum min hum kholu nabi dawud kok kaget ada dua orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan padahal tujuh lapis pengawalan pas nabi dawud kaget fafazia minhum min hum kholu lata khof wes rasai bebo kaget ngene pokoknya aku udah masalah putus nos bener gak usah kaget kagetan kholu lata khof Iki pokoknya ada masalah ngeten khosmani bago pak duna ala pak din fakum bena nabil haki walatustid wah dina ilah sawais sirot wes rasa saya bebo kaget iki ada masalah kaget gak penting apa masalah niki lo duwe wedus sangat pulau songo niki dulurku kulo dua wedus sangat songo inna hada akilahu tis watisuna. naja niki dulurku kulo dua wedus sangat pulau songo lo ngono kulo desita oh dijalu niku dolem nopo boten nopo dolem wah dolem banget <laughs> Wah, oh, sentai doli ibe jadi dapat. Kalau oh, lakukan zola maka bisu ali nak jadi ke aji. Wa inna kasih minal al ilayah bukhi aduhum ala ba adin ilaladina aman wa amilus solihati wa koli lumahum. Wah, oh, ikut dolim banget. Ini kelakuan ini wong-wong fasik, wong, -wong, wong dolim. Sekarang lakukan ikut mau soleh soleh dok. Wah, siapa beda dek ni jauh. Mau tenan dolim, mau dolim tenan. Ilang mengeluru. Baru mengeluru ikut ilang mikirin. Lihat kura aku. <laughs> Lha iku ora aku. Lha iku mulai wa dzan nadau tu annama fatanau fastaghfara rabbahu wa khara ra Wah, anak ini langsung sujud nangis. Masya Allah kok dicontokno wedhus. <tik> <tik> Wah itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu maksudnya gitu, -ke gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima itu Israelian. Enggak boleh ayat itu dimaknani demikian. Mataq kula. Mataq kula ini kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, itu mulai apa saja, mulai terjemahan jalan ini ke Misbah, ke Bishri, untuk mulai ke Al-Ikhlil, Al-Ibris, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka, sampai milik depak sampai milik saya. Lalu kita harus mengalami semua terjemahan di Indonesia, kita mulai ke kata-kata yang kira-kira rawan masalah, kita mulai ke Mulane di dibedak ruhe wis sekalipun cara mlayu men watu. <laughs> Mulane dene rasa bedak. Wis taslim ya yo terus ngaji ngono dadi Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan? Tapi orang-orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis muntahobut kafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bil sunnah atau bil bila hadis. Saya punya muntahob. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot. Lah padha ora roe. Lah nek wis padha sing penting ya, aja ya. ya, ya. muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surah di. Sing muni cara pengiran kuwi sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kaya rawani kan muni cara pengiran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih yang padha wae padha ora roe. Waduh, nah, ya, ya mana Israel, roh heda hukmu wah, walakin heda hukmu umar. Iku arbitrisi. Kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah, tapi muni keputusane oh mak sentir, waw, ya, muga -muga salah Iu iso direvisi. Fahmi nek iso salah salah saged nopo? Direvisi. Fahmi tapi ngene iki wau maknane wau salah ya muga-muga salah iku iso direvisi. Sing jelas ning Quran ra ono sentir. Pertam sing ono mau Azuzaja tu kanak-kanak kabo. Lah disa si grezuzaja iku sentir. de Saya kira uang bayang no. Tapi aja listrik saya si suatu saat ono uang luwes canggih menemukan partikel apa yang luwes canggih di bang nopo listrik. Mau listrik saya konsep si konslet. Hidayat ya allah apa, nopo konslet. Kan kita ndak pernah tahu. seboe mana nih kira kiro nuri allah nurun ala nopo. Mana nak debat dengan tuan harus diakhiri. I. Pokoknya cara aku gak mungkin. himpun pun bah yang pun bar ni pun clear nih ngenyak aku <laughs> terus akhirnya debat <laughs> terus dilurus faham itu dia muni debat muni hadha hukmu kecuali yang mujma'ale misalnya coro Allah poso Ramadan wajib lah ini gue mujma'ale tapi misalnya ada orang kutub selatan kutub utara terus misalnya terus ke misbah istihad nak coro aku poso nih rolas jam gue istiqadah nah, no umumnya poso rolas jam terus orang kiai liom muni gue istiad terulas jam Terus ada yang ngelih ini orang 16 jam di padak di Eropa Mereka lebih dekat nopo Eropa Eropa kadang enam 16 jam Nah ngerti ini masalah nopo is Istihad itu boleh beda Lenggih ada cara sampean dari ulama ini kutub ura kutub selatan Kita mau coba takrib ini kutub ura kutub selatan Nak darah ini Waktu Waktu subuh aku nak meletak sering ini Ya rata ntek Rata orang sering ini Berarti nunggu ada sholat subuh Ora entek -ente. wektune apa? Wong putri to dhuwur. Dhuwur meneh srengenge lingser jare wong kutub utara. Kyai iku bakal sapa wae? <muk> srengenge ya kok lingsere. Wektu asar entek ana srengenge surup. Surup terus, Bah. <mukasih> lah iya. Lula Lulai ya misale mulane Kira-kira Indonesia sering ditanyakan oleh ulama Arab. Indonesia, kok pakai wong alim, merupakan Indonesia dilewati khatul istiwa, khatul istiwa. Dalam waktu salat sing di Mekah, gaya pulangnya bodoh di Indonesia, merupakan bodoh-bodoh dilewati khatul istiwa. Jadi, ada yang berjalan di Shamsu, ada yang berjalan Jajal misalnya kitab-kitab, wajah yang kutub utara. Nara Sandrim menguang-uang. Pak <susuk> Yahiku <lum Kemang> <restroom> <tuk> bakal <Bahasa apa? tuk> sabah saja. <susuk> sering mengenai orang-orang. <only? tuk> Mulane atiru aklur walatina liman la aklala. Mulane kula nate ditangleti niku. Anggota Rafidatul Alam Al Islam yo oleh takok kurang ajar tenan. Poso roto-roto kan rolas jam nggih. poso roto-roto rolas -roto, jam. Iku nak Mekah Indonesia kan terpaut 5 jam gaya. Mekah Indonesia terpaut 4 jam nggih, 4 jam. Nak sama Yordania itu terpaut 5 jam. Kalau nanti pas umroh 2009 terbang dari Jakarta, saya ingat betul, saya terbang itu jam 1 siang dari Jakarta 2009 kalau umroh. Kata krunya pesawat itu, pesawat itu di langit 10 jam. Jelas penerbangan 10 jam, berarti kan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya saya masuk masuk Arab Saudi kan jam 11 malam. Berarti kalau jam 1 misalnya kalau kepingin buko, misalnya poso Ramadan, Kan hanya butuh 5 jam kan? Kalau saya sudah puasa jam 1, untuk buka kan mau ngenteni 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah terbang beberapa jam, katanya 10 jam, landing tengking Abdul Aziz itu jam 5, sering ngeje padang. Lho cara poso tak kebala wa minna Cek Jek padang mesti bandara. Jare terbang wis 10 jam. Jek padang. Lah saiki misale ana pertanyaan fikih. Pasane nganggo jam po nganggo surupe srengenge? Nek nganggo jam kan wis oleh buka wong wis. 10 jam kan. Pasane wis bar sangka jam siji wis 10. Jebule bar 10 jam isek. Jam 5 nek Arab Saudi. Lah nek saiki diwalek. Arab Saudi sugih, ndek pribadi. Jam 11 sawan wis ngelak. Terbangetan. etan. <laughs> Mesti ini nak jam 11, ini kan dia butuh poso 7 jam. Andai kan dia di Arab Saudi kan kalau jam 11 masih butuh 7 jam. Terbangetan etan kaca 4 jam. Berarti 7 dikurangi 4, 3 jam. Moro Jakarta, us jam walu, kan masuk oleh buka? Padahal pasane orang genep, orang genep jamnya. Kira tau mikir ono tuh? Ano. Nah, itu enak era jadi pakar. Nak kula alhamdulillah sering surat-suratan be ulama-ulama sak dunya. Nggih mboten krana gagah-gagahan ben ngerti. Ya menjen niku tugas ulama ngerti ngaten-ngaten. Lan sampean di guru kula kudu syukur kula cek waras cek konsultasi cek. Arep tak pikir jeneng ilmu tenan. Kula ora roh dhuwit ora Tak pikir. Mosok ben makmur ora pati roh. Aja sampe gitu, guru roh ya, makmur ra makmur wae dunya Mau tapi pikir tenan. Nah, nanti mau resiko jawabannya yo. Ya, Wah, oh, jenenge wis surup ya buka. Jenenge urung surup yo ora buka. Enak kena wong ora mikir penak pokoke wis. lah sok damai lah. Wis kena wong ora mikir itu Tapi sekarang tuh nyata loh, kasus itu nyata. Orang yang terbang dari sekarang kan orang banyak umrah pas musim nopo? Ramadan kan. Itu kalau terbang dari Jakarta jam 1, terbang 10 jam di sana tetap belum Maghrib. Padahal umpama di Jakarta, lima jam lagi, maghrib, berarti pasane pirang jam rolas ditambah. Wah, 16 gih, ya, ya kau aku hati. Sama ada coklat kok lah, coklat 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 kok numpang lewat, ya <tik> 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 orang. Ya pikir deh. coklat coklat orang coklat 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 orang coklat saya mikir, umar terus takut nampak mateng. <tik> 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 Tapi kalau syukur, Alhamdulillah, sekarang banyak ulama-ulama Indonesia yang ngajar di Belanda, ngajar di Kutub. Jadi, sakit konsultasi, sakit tanya jawab. Faham ya, mulanya urib itu turuan, Jadi, ruwan itu tidak mengerti. Mulanya Syed Muhammad itu nanti nyusok, di Nyuzok. York. Syed Muhammad yang terkenal itu ternyata arah nyuzok dengan Ka'bah itu pas atas bawah, jadi 180 derajat. Jadi bumi kan bulat bola. Ada arah itu kan kalau rubuk atau nisfun, itu pas. Misalnya Ka'bah di atas, Amerika pas di bawah. Atau Ka'bah di bawah, Amerika pas di atas. Lalu itu sholatnya madem ngulon tangitan, gak ada arah. Apa ngabrak? Bagi orang sing roh tenan nak bumi bulat bola, itu kan ada masalah. Kan Ka'bah pas duur, kayak pas ngisor. Lho kan wis ra arah wetan kulon kan? Lha itu pernah dibicarakan oleh Said Muhammad zaman Sugeng, milih madhep ngetan opo ngulon. Karena ndak ada arah kan dalam konteks segitu kan. Ndak ada arah. Lah ini niki dadi masalah. Lah anak wonten niku udah konsensus, nak ada ngulon yo ngulon kabeh, nak ngetan ngetan kabeh. Tapi sing jelas sudah ndak ada nopo? Tidak ada arah. Padahal sekarang bumi bulat-bulat itu teori itu diyakini seluruh dunia. Malah nek tengene Cina iku pernah ana masjid kiblat itu 100%. Dadi misale ning ning provinsi Qingqing niku ana masjid salah 100%. Mestine madhumulon madhum ngetan. Lah iku ulama sing gawe Jangan-jangan yang bikin tuh ahli falak. <laughs> Artinya nanti juga sampai. <laughs> Ape akhire dirubahno, perkarane parah. Rubahe iku parah. Jadi misalnya kayak Indonesia mau ngulon dia nembak dulu, Ya nanti akhirnya sampai juga. Lah <laughs> <laughs> kalau gitu harus ngikuti fatwanya sahabat Maru Alhu Muslimunah Hasanun, Hasanun. Jadi harus ikut konsensus. Kalau ndak bahaya. Makanya agama itu ndak boleh anut sain, hukum itu ndak boleh anut sain. Nah anut sain kan repot kok ceritanya Abu Nawas wah. Abu Nawas terkenal pinter neng kampung situ terkenal gede busi uang biasa bodoni uang gak tahu konangan suatu saat di situ ada profesor astronomi dia cerita tentang geografi tentang bumi bulat bola menarik akhirnya satu masyarakat itu tertarik bi aku meninggalkan abu nawas dia nera falak mau isolu walhasil diantara teori ini yang membuat orang lain terkesima itu bumi itu bulat bola jadi andikan anda jalan ke barat terus nanti suatu saat sampai ke titik yang sama Asal suatu saat si Profesor Falaku kemalingan. Kemalingan melayu ngene, melayu ngulon. Nyok tolong Abu Nawas, Abu Nawas. Bedak na malingnya, lari kemana? Ke barat. Abu Nawas melayu Sudah aku bilangi, malingnya tuh lari ke barat, kok kamu lari ke timur, nanti ketemu juga. Mau ke pinggi nemu, Profesor. Ilmu kok rupete ngono. Karena tidak memanggil <laughs> ilmu kok rupete ngono. Nah coba bayangkan. Kalau misalnya geblak kita pakai teori itu kan. Dalam kota Indonesia kayak madep ngulan, kayak madep kan. Sama. Wah iwan ngerusak agama. Lagi pentingnya ilmu itu gak bisa ngalahin no hukum. Iya ilmu gak bisa ngalahin no apa? Hukum. Kulo bersaksi dengan Arabi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak huk, ilmu itu dinggur rusak agama. Tapi hukum tanpa ilmu ya goblok. Lalu hibati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat itu ada perzinaan, sing jelas perzinaan. Jadi Hilal bin Umayyah, wafi riwayatin uwaimiru meru nakal. Di ini roh tenan nak bujo dikeloni di keloni Wong Liyo. Sengeloni jenis Syarik bin Sahmak. Ini kalau terpaksa nyebut jenisnya Wong Sliwat Atekne kathusne disebut marane etika ilmu hadis harus disebut. Pokoke tersangkane Usarib bin Sahm. Walasil hilal matur ya Rasulullah bojo Pertama ndekne takoki ngongkon tiyang, ya Rasulullah bagaimana ndekane dese orang lelaki roh sing wedok dikeloni wong liya terus piye? Nabi pakai standar hukum, al bayyinatu illa hudda ala dzurri. Kamu harus pakai saksi kalau ndak kamu tetap tak had. Had qazf nuduh orang zina. Ya Rasulullah itu nyata kok kan Sempat bantah wong Ya Rasulullah kalau ngundang papat sedeng bar Bodohnya ada yang seksi ini Ya orang, pokoknya gak roh Kabeh ya, tapi tak hat. Ya sudah, akhirnya keputusannya Kalau nggak ada saksi empat sing roh langsung, nggak bisa diterima Sudah wong itu mulai Mulai Nabi, ya Nabi, ya Nabi ini mengagai ya Nabi ini menghentikan dulu. Sobat-sobat itu dihentikan ini. Kulah jadi apal lah Fathis. Bagian riwayat lah Fathis Iku, kau dulu anak iwai. Yaudah saya kis menengah saja. Dulu anak Inka na akhalal ainen. Nak meripateku akhalal ainen. Pokoknya meripate api, nganteng. Akhmasa sakoen. Wanti seng ini. Sakoen ini cara mereka. Garis ini lagi. Terus khotlaja sakoen. Pokoknya Nabi... Nabi ngendikan beberapa kriteria akhalal ainen. Terus beberapa ngendikan bokong ini sampai Nabi nyebut beberapa kriteria tiga jelas bentuk e alis, bentuk e bokong, bentuk e sakoen. Detail. Nak ngono tenan fawali Sariq bin sahma berarti anak e demenane, anak e pilih. Tapi nak rangono ya anak e hilal jadinya. Saya pernah ditanya ketika rame ramenya dulu di Mahkamah Konstitusi, itu kan ada seorang pejabat itu terkenalnya punya will entah dinikah tanda, enggak. hasil si pejabat tadi mati, terus willnya ini berhak maris apa enggak? Karena anaknya mirip mirip si pejabat tadi. Nah, tapi keluarga pejabat ini tidak mau ngaku. Lah itu waris enggak. Gitu. Padahal bukti nikah enggak ada. Walhasil well, itu rame di Jakarta. Akhirnya kiai-kiai Jakarta sebagian terprovokasi pakai DNA. Kalau terbukti, ya waris. Kalau tidak, itu menurut saya tidak bisa. Asal nggak ada bukti nikah, tetap dia ada anak yang sah. Tapi Nabi nggak anti ilmu. Iku hibati Rasulullah Shallallahu Wasallam. Jadi hukum be ilmu itu benten. Kalau batin maliknya, hukum be ilmu ini secara sain kalau bentuknya begitu secara DNA begitu itu meyakinkan anaknya si A tapi itu tidak bisa merubah hukum nah itu hebatnya Rasulullah yang ngendikan hukum tapi yang ngendikan ilmu paham ya itu Rasulullah yang ngendikan hukum yang ngendikan apa ilmu nah, tapi kita kan nggak secerdas Rasulullah malah menghentikan hukum saja misalnya sholat yang ngaku hukum kalau orang Indonesia itu cuma ada titik karena nak kayak gue ilmu. Bedanya apa tuh madu mulon bek Nanti kan ke titik sama. Wah, yo kacau dah Jadi hukum harus faukol ilmi. Hukum harus di atas nopo ilmu. Kau nak nuruti saya. niku kau rano bari. Gue nopo rano bari. Jadi gue penting yang ngaji. terus gue jo muni sidik sidik. Dalil kalau wahyu taala wafil hadis sohe. Masalah itu makna. Mesti salah itu nopo. Manam. Melani waw terus akhirnya muridnya, Barang muni, Pokoknya corakku mungkin bareng muni corakku itu langsung murite. Alhamdulillah, Perdebatan ini seles, Seles. Jadi <laughs> ternyata dia mau bantam, Lalu guru-guru ini sidik-sidik, Kau waw waw, Huta Allah, Lalu si marimuridnya raterimo, Pengiran no, itu dicangkeng-cangkeng. <laughs> Melani kutonan aja dengan pokro, Lho doni, Baten kutonan lurus, Ketika tidak wajib iman, Lho. Kalau sering tentang jagongan nonton tentang yang fatwa hukum rabi bener, gue suka buat no. Kan rawat cebi iman dari bener no. Kan kita tidak harus percaya kan sama orang itu. Nah kecuali dia menurut Allah begini, ini nah, tak bantah. Pengirannya wong akeh, dia ini kok ngeklaim. Faham? Jadi makna wau jelas ya. Jadi makna nopo sumbulah nopo kendil nopo. Iku maknane mufasir. Ya. Lagi-lagi itu maknane nopo mufasir. Nurun ala nur ya dinujuk sapa Allah Allah nurihi maring nuri, nuri Allah idinil Islam ning wong ya sa ukang ngrasana sapa iman wae dribulan napa gawe ibayinu gawe jelas no sopo awo awo al amsala yang biro biro perbandingan dinasi nasi maring menuso takriban krono markno li afahim maring li af him maring biro biro fahami anas li atabiru supaya glem itibar perso panas fayuk minum kok iman anas. Wallahu, Allah, sabin, sabin, berkore, wa so panas wawo hudi awo fikulise en klan saben saben wa alimun sing wa min huranis tengah sangi se dorful utawi gawe biro biro perbandingan to gawe biro piro contoh Fi buyutin ing dalam piro-piro omah muta alikun biusab bihu lafad yusab, bihu, alati kang bakal tekoh. Adina maningi izin sop Allah, Allah antur fa'ayin angkat. Ayatul adzuma, dikisai din mulia'na. Wadid karo lan din sebut, dalam dalem buyut, opo ismuhu asmani Allah, ay bitauhidik, lan ngesana Allah. Yusab ihu macotas bebi, fat wa khadah, wa kasriha yusab bahu, yusab bihu. Ayusoli dikisai Allah fiyain dalem buyut, beluhu duwi, inggelam waktu iso. Mas darun, bima'na dawat, lan goma'nani bero-bero iso. Ayil bukri, dikisai mak, ayil bukri, toh bukri wal asali wa waktu sore. Al asaya taksiro pro pro waktu sore mum ba'di zawal sange sa surup ling sire srengenge. Dadi kitab Arab diwaca ning Indonesia ya jawal. Nak nek diwaca ning kutub ya opo ling sire opo srengenge. Sapa sing maca tasbih sapa rijal don pira-pira wong lanang. Fa'ilu yusabbihu tilafat rijal fa'ilu yusabbihu bi kasr ilba lan kasra iba wa la fathi ala ning atase fathai naibul fa'il tilafat rijalun de la fatriyalun ful failun fail. failu fiiln iku faile fiil mukaddarin kang den kira-kirano jawabu soalen dadi jawabhe pertanyaan mukaddarin kang den kira-kirano ka'na hu qila kaya-kaya diucapno ngene man yusabihuhu man iku ta sapa yusabihuhu kang maca tas besa man hu ing allah dijawab napa rijalun terus niku paling enak terus ben gak manane iki mboten mawon wong-wong ateu tetenane sapa rijalul latul Wong ape iku wong sing latulihim kang ora ngalahno, kang ora no, kang orang ganggu ing wong akeh apa tijaratan apa perdagangan. Aisyra e unta gese tuku. Wala onan ora jual beli. Wong ape iku wong sing gak tau kalah ambek dagangane, ambek jual beline ang dikirilahi sanggeng eling nang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saiki sing melarat lah ya lali pangeran repot saiki. Wong sugih lali pangeran alasane jelas ngurusi mobil, ana ya. wong larat. Kalau nanti moco khadid kudsi, ini ngenyak wong melarat, ini ngenyak wong sugeh. Kalau percaya wabik hadis ini, yap adam, mata tas gholubi, kapan sibuk wabik aku. Kue nak melarat, sibuk gole ma'isah yolali aku. Nak sugeh ngurisi dunya yolali aku. Kalau moco khadis itu, wah meriang tenan. Mau gabay kok keliru. Jadi Allah dawa yap na adam, cele e kue, nak kue melarat, sibuk gole duwe yolali aku. nak kuwes sibuk ngurusi donyam yo lali aku terus kek kapan ngurusi aku <gulau> ben <jabit>, kapan-kapan <gulau> ayo repot kula kudu mumbolno al-hadis al-qudsi termasuk hadis al-qudsi sing kula wacanan niku wah matekno wong tenan panjenengan kurang ajar tenan. Saman rekam saat ini wong melarat-melarat. Yo lali pangeran tenan. <laughs> Khayal fantasi bareng-bareng macam-macam. Rekam awake saat ini ruhin. Ngono mikir. Ngose sing sugih mbok rekam. Yo podo. Dadi sing melarat sibuk golek Ma Isa, sing sugih ngribuk nota. Terus malah dewe pangeran ya ben Adam ke kapan ngurusi aku. Nak tak pari melarat kowe sibuk golek Ma Isa. Nak tak paringi sugih sibuk ngurusi dunya terus kapan kursi aku weh <laughs> kira zamane ke. iki. Iki kapan-kapan Gusti. <laughs> Parah yes. Lagi ladul hiim tijarot. Wong sing ora sibuk dagang ya ora sibuk jual beli. Ora sibuk ora nyibukno ang zikrillah saking eling ning Allah taala wa iqamish sholati lan nglakoni sholat. Khutifatin buang opo ha wika ma ha ila fatikuma maksude takn takhfifun. samana non alif ga takhfifun apa takhfifan na takh, berarti ya eh, digawe mubtada eh, khafhu ha'i iqoma utai ha'i lafat iqoma iku takhfifun eh, iku nopo ngrengakno nggih maksude wa'iqa misolat boten wa'iqa matis salat wa'ita zakatil lan maringi zakat ya khaufna wa ngakeh yauman ing dina sing dina mang tataqallabu kang molak-malik tatoripun tegese ora anteng ning dalam yaumul qurubu pira-pira ati wal absaru lan pira-pira peninggal dadi tur dadi wong apik mergo wedi ning hari iku. Ati molak-malik sangking panike, minal khaufi sanging wedi. La al-qulubu te molak-malike ati ku benana jerati antaraning slamet wal halakilan rusak. La wal absaru te molak-malike mripat iku benana khiyatil yamini, bainana khiyatayil yamini wasimalih, antaraning milih jalur kanan wasimal lan jalur kiri. Jadi sampeyan kena kiamat ku kaget tenan. Moro ndi? moro kiri. Waduh. mlane nah, enak sing toriko, jadi digandeng murside padahal yo okay, akeh bingung juga <laughs> ngadepi kiamat tetep bingung kabeh mon mlane jogeman nggih wong ra diapal Quran nggih jogeman nggih masih kulhula sampean kudu apal kok paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing ono Quran mon njenengan ndelok pokoke paling ra pantes disiksa pangeran niku ati sing beto Quran Quran niku kalam Allah kalam Allah niku qodim barang qodim ra iso disiksa mbek malaikat sing hadis malaikat itu makhluk mau karena makhluk gak iso deh nih so barang kodim bin kualat tapi Quran deh ku kodim melani ku setuju melane wes kulhula tapi ma masalahnya nak kulhu gak berkeringat tuh masalah <laughs> jadi kan, masalahnya kan gak tantangan jadi apa ya cukup menurut ya apa cukup <laughs> tapi nak sing jelas soal riwayat sohihar panjen tabarok nih Iya yeah, sing wonten riwayat-riwayat itu tabarok. Lepas zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan, sing ada sohabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih, mergupa sampai di sikso mungkar nakir, karena dia orang nakal itu, surat tabarok datang. Mulai dari ini surat wakiyah, yeah, sebagian nama besar yang barang, no? al-wakiyah, sing yoga sikso, al-munjiah, sing nyelamatkan, no no? sikso. Kalau saya mungkar nakir itu pas wadi nyiksa, surat tabarak itu keluar. Ya mungkar nakir kamu maunya apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina muhihi wa Satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya. Ya tapi masalahnya prosedur aku nyiksa dia ini bergona nakal. Tapi masalahnya aku yang jeruh ini. Dan aku wani, aku ini kalamu, oke nak wani, aku yura wani nyiksa kuwe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalah aku ning jero. Itu disebut mukajah bantah bantah-bantahan. Lho ini tenan sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lho. Walase lakire bantah-bantahan terus gak putus. Ya sing ngene lapor nih pangeran. Lapor. Lapor malah muka nakir sing tersangka. Gusti niki lho tiang kurang ajar, makhluk niki lho kurang ajar. Wong kula teng tiang tiyang niku kok badhe nyiksa. Ribung karena kita koi pangeran. Oke kok nyiksa karep piye? Mergi tiang nakal. tapi iku kalamku. Akhirnya surat tabarok ya Allah nak pancen mung nake tetep nyeso tiang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamiga. Saya atau hapus ter sangka Quran. Wah ya kalam wah qadim. Mung karena akeh pangeran. Wah itu menggembirakan betul. Wiku tabarok aku 114 sih. Ya. Wah. 114 nopo? Surat lah riwayat kulhu ayo udah ini itu salah <tuh> kan <mengembalikan> lebih familiar setelah <mengembalikan> sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa Walu, untuk untuk solusi bersama <tuh mengembalikan> tapi mau sok riwayat di gawe kan tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai kolhu populer istilah al atakoh asomadia nanti konten yang Jawa Timur gitu kan nah, anak mati kan diwajak nomor nomor kolhu pengguruh bu apa sepuluh bu 100.000. 100.000 tapi sing teko iku kok <risi> cekel <Dicekali> uncal. Lah <laughs> ana sing ra anake, ra keluargane, ra sak dene tapi kergak dijiwai to. Cekel buak nopo? Wong nate nekani na ngoten niku sing guri-guri. Lah kok sak gegem kesuwen kok rasane anak kadhang. Wah <laughs> 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 kurang ajar Nama selangat ini saya setuju dengan Bapak. Bapak saya ini zaman abai kabudut. Namanya bandersam Bapak kabudut. Ini saya wasiatkan sama Cak Naku Luhup yang patahnya. Ini saya diwajabkan, Bapak. Bapak saya, bagaimana memang saya kalian Bapak? Alasannya, nah, diwajabkan orang lain itu, terus ngurah kutih, te wakih terus nangber. Maksudnya, jupu itu, terus gegem terus. Ya, jenengnya orang dijiwa itu. Diwajabkan apa kalian Bapak? Gaya, soal ngaji wong akeh ya wong akeh, ngage, tapi anak iku kudu Aku yakin jenenge ora ana rada kadang tetep wong taene podo, berkate padha wis tetep gayane sama Sampeyan yakin 1000? Nggih, nak cara kula nggih ngeten mawon sing jelas ana hadise tabarok iki kan isih umur beberapa saat lah sedina sak tabarok pinten? 30 Iya, tolong pulang. Mereka hadisnya yang sorry. Salah, salah sunah ayatan fil Quran. Jadi Nabi mang menyebut sampai 30 apa? ayat. Kalau senang debatin. Ma Jadi malaikat pas digosuan pangeran dia malah yang tersangka. Gusti ini lo kurang ajar. Kalau itu jiru nabi diduduhi. Wah oh, meriang malaikat Jadi malaikat hmm. itu kena digertak. Oh, itu yang mau tabarak. Bahkan misalnya saya ngapal tolong pulang jus. dijurus tabaroka wis ber mung sing padun <laughs> La <laughs> kula te goleki riwayat kula sebenarnya kula hingga detek <laughs> tapi nek kapan-kapan ketemu tetep tak ulang to mriki Muka-muka ketemu wae muka-muka okay. ketemu Lah kula nate maca hadis Mas kula nggih mun ribuan okay. dereng kepangke Nge kalau alat akoh Somadya itu ada tapi niki wau diwaca pinten lho 1000. Nak sing teko tiyang misale nak tiyang ra tokoh sing teko wiro kene. 50 ono gudangan nak boten tokoh. 100. Nak 100 1000 berarti sitoke maca pinten. 1000, 1000 rasane nak ra kadeng. Wah, <laughs> enggak meyakinkan. Urung <laughs> <laughs> nak maca mek Wah wow, tambah ramah nanti. Ini api anak kandung. Nanti ini hadis-hadis nyolati mayi itu sing ngapain anak podo-podo mungkin anak kandung. Bergedungannya lebih tenanan. Tapi nanti mereka kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya. Itu aja asal anaknya yang sakit ngaji sidik-sidik nanti corok kulau. Nge. Anaknya minimal pernah. Rian pas Bapak Kampung itu mas saya ngerawas dantun. Tapi di antaranya itu ada yang saya imami sendiri. Kulau imami. Memang aturannya kalau kesunatan nyolatino kalau anaknya bisa kan imame iku anak. Berko asfakulahu luwe welas. Nggih to masih ora cocok laung Omayo doyan warisane napa. No Tuh ya tetep tetep, 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 tetep. niku setuju bapak iku no. pas Mbah Kampungdut iku no. wasiat kulbu ping 40.000 no. diwasiah mbak kalan kula. di acara ngaji bareng ada yang baca banyak, tapi beliau baca sendiri alasane Lah yo hak wong ora paling macane yo bahasa-bahasi sak kadhare. mau bot-bot. Mosote sak gegem. kok sak -gegem. <laughs> Faham ge percaya yo. Dadi nek sampean wedi akhirat, niku paling paling gampang ya hafal Quran. kalau ora itu sedang dicarikan, wo, <laughs> sedang. dicari-cari sedang napa? Dicari-cari. mergo nggih wau percaya betul kenapa hadis hadise Kanjeng Nabi tentang Quran kan enggak mungkin kalam-Mu innahu ta'ala la yu'adzibul la yu quran dadi Allah ora bakal nyekso ati sing ana Qurane ya karena nanti karena sampean tanglet nak ngapal Quran Gus tapi bedua penggaweane nakal niku delalah pas sampe mati niku lali pas de'e ngandalo Qurane lali, lali. melane kero Rugi rugine umatku Uang singapal Quran sak ayat ora kabeh terus lali. Karena ini menjadi masalah kan. Pas itu penting andalan ilang. Jadi koyo gue ning luar negeri adalah ada mung paspor ya pasti cek. Ilah. Lah melone Quran sing silang ilang saiki ku warning wang peringatan iku. Koe ora iso bogo andalan. Mulane apale kudu ganti. mati. Mulane termasuk dosa gede wong ngapal Quran lali maksudnya ora sekedar dosa gede kerugian besar kan nanti kan gak iso gawe senjata. Mulane kula kula niki tahadus pinten mat. Kula nate khataman Quran nu fi salat. Nggih sak urip-urip kula nggih Itu sekitar 6 bulan. Jadi satu hari itu dua lembar setengah istiqomah. Karena kalau mau coba Ramadan kan kebanteran tuh. Nah Ramadan kan nak khataman kan satu hari satu juz sih. Berarti 20 rakaat itu setengah rai. Nggih. Sinten? Serai. 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 Tapi macane kan mesti kan pawur-awuran iki. benang, bar nang wis. Wis mulih macane kan wis Rahman Rahim ya Allah muzammil kum lailal la qul lana sawab in kusminu usita ali waratil Qur'an atarti la inna sanuki alika Sakila inna nasyata laili asatu wa tawa aku kan bingung. Macane waratil Qur'an atarti tapi kok digebut. <laughs> Nak kula mboten nate jajal niku pertengahan mulut nah, tak mboten salah niku. Nggih London macane nggih London tenan. Misale maca bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mutaffir fa fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siya wa fatahir wa ruji safahjur wa tamnun tastaghfir wa li rabbika Mandek nek ora paham anane nggih kula mandek. Tu sekitar 6 bulan. Sama so, masih ingat betul sarung yang saya pakai kaya baju. Iku lho kok ndek bojoku. Dek nak aku mati, nak kepeksa mati ning omah terus kowe eling. Sarong iki pendem. Tak go neror mekan nanggrawe ngomongku ya guyon. Wis iso piye, Gus? Ke sarong iki tau tak gua hataman. khataman Quran fi sholat. Tapi kita yo wis wedi tanpa sarong iki wis wedi perkara yo ya wis Ini bukan keangkuhan, yaitu tadi karena mungkar nangkir itu makhluk Quran itu kodim barang kodim raiso tersentuh barang makhluk. Lain kan Nabi pede, Allah gak mungkin nyekswati singonok Quran. Maksudnya Quran itu barang kodim. Tapi masalahnya nak bakat disik, so delalah itu. Apa mati? Lali. Padahal cuman dites pengirannya kan terus. Kena apal woco. Meriang kan? Lah, umpomo no hadis Kemungkinan lali kan kecil. Nah ini sedang dicari. Wah, no. Wah, ada surat Ali Imran, itu surat Tengah-tengah. Bumani opo mana Anisa sing seguri-guri misalnya. Rija lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun terus mandek. Mungkin yen Gusti. Golek musab ra ono ning kono kene Dadi dites. Mulane ngendikane ulama ki nek kepengin sampe sowan pangeran Qur'an em gak lali zaman ning donya tau semaan ning ngarepe. pangeran ikut ngatam Quran, fis solat. Memang fatwanya semua ulama. Akhirnya Imam Syafi'i tiap satu malam ngatam Quran fis solat. Walawal e zaman ki ki hafid raiso iku terus ngatam no Tapi masalahnya kan digebut nih wow. Digebut wes ngaruti lu kurang nata tiri nno sanu kau orang sakila nasi atau lelia satu atau apa mungkin lah inala kafir nah hari sabkan atau wilawat tahu malah nak senyema ang semaan di tegok gurine dok kafe wong nyema ketato kau kau isan ututi tak dulu gurine kau <laughs> Lha, nah, kula kan, kula ni mana yang Qur'an. Kula gaya cilek kula, 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 kula sering sema'an kula. Kula buatan kula sering sema'an, yuk tuwa'an. Gaya cilek kula sering. Badirin kuwangi kuton, gak iso bedak. Nggak tahu ibah kok sakit bedak. Tadulah gurih, negos. <laughs> Ayat pojoe, lho. Greseng gurih ini podo, ya. Wah, parah. Lha, nah, pengiran nyemai ranguniku, masalahnya. Jadi, jengpeh enak sing tena napal. Ini dites lah. Ini ku dawe ulama-ulama. nak kepengen men so, Soan Pangeran Yohani ya, di Sema, niku tahu khatam fis solat. Merkoh awal tak korup ilawah mau Quran. Ini peringatan gue kafit kafit nih. Awal tak korup mau cokoran niku fis solat. Kalau balik ini malih. Jadi nak Quran sebagai hukum, iku jadi hukum fke. Tapi nak tak tilawah, Iku fis solat ini. Mulanya kumilaila illa kolila. Jadi awal Quran tilawah di korup, iku kudu nopo fis solat. Awalnya loh. Mereka nama kumil layla illa kolila Niswahu awingkus minhu kolila Kumil layla artinya sholat atau sekedar dirisan Sholat, Mereka ayatnya terus ini Inna robbaka ya'lamu anna kataku mu'adna Min sulusai layli wa niswahu wa sulusau Wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak yukadiru laylawan nah, Alima allantuh suhu fataba alikum Fakru umataya um saro minal Quran Jadi itu asbabinu yulaiku Nabi diwajibno mojo Quran Fis sholat So, akhirnya Nabi gak kuat, mereka kakean. Terus so, akhirnya dibagi-bagi. Terus era Saidina Utsman, beliau khataman Quran di sholat tiap hari. Saat raka'at itu khatam Quran. Jadi Saidina Utsman itu tahu dinyak sahabat. Mereka nak witir saat rokaat Sehingga sahabat ya setah amalah. Witir kok saat raka'at. Normali witir kan sewelas, songo, pitu. Paling afdol binten sewelas. Ditambah rokaat isya, gitu, telulas. Terus dari bujuni, Kue urar rohwitiri usman sa'ro ka'atu ngatamno kor'an. Wah. Uh, sa'ro ka'at tapi. Ngatamno kor'an. Jadi mulai dari saat. Nanti subuh. Disuruh orang lagi jagungan orang. Disuruh orang alhamdulillah kok tren. Faham ya. Terus Nak imam paling pas spoiler mulai imam syafi'i manfaat ilmu ini nganti saya ini ini nirakati ilmu ini tiap hari khataman Qur'an fis sholat kula yaumin. imam Bukhari nak Ramadan pengbindu. bindu khutmatan fil laili wa khutmatan fil nahar mulai imam Bukhari populer nganti saya ini baru kali ini nirakati Bukhari khataman Qur'an itu khutmatan fil laili wa khutmatan orang-orang yang nguntang orang-orang yang nyalami tempat itu pokoknya sampai pengeran Ya, tapi sing se semaan yo ya HP ae eh, di bang sengora apa ayu malah repot. <laughs> malah rata terus to masalahnya. Di kula kula golek-golek no nah, lan menawa suatu saat <laughs> nak menawa suatu saat ketemu hadis napa kul. Ketok nak niku setor ngarepe pangeran mboten lali nak niku. Nak kul lali yo ya, napa? Kebablas. Kula nak kul lali eling critane bapak. Kula niku riyen nak teng sarang Rais Fathul Muin. Dinyak bapak kue roh islah, lebih terkenal ngalim fakir lah, kue Rangarai saja jawab pertanyaanku, fakir gak lengkap, kalau dia sempat terontok tersinggung dia, itu maksudnya bapak fakir gak lengkap, jadi bapak itu sering guyon, gue guyon, gue bahmun, Mun konca guru-guru ya kiai kiai, fakir cara kalau buat lengkap bah, gue beliau On, tahu ngalami kejadian imam jumatan ini mau hal atau kehadisul khosiah wujuhi ya pak izin khosiah amilatun nasibah iku makmu makum muni subhanallah Subhanallah. Akhirnya diganti sabi hisma aja muni Subhanallah. Akhirnya diganti Qulhu Mosok Qulhu kok salah. Kulhu wawahu ahad. Allahu somat aja Subhanallah. Karena makmum tidak punya solusi untuk mengingatkan. Akhirnya wong sing wudu rong surat Orang rong moco Kaca. Ternyata salah. Ini rong moco fatih. Jadi langsung mau surat lah tapi fakir kan gak ada solusi kan nak ngiling no kon subhanallah akhirnya pikiran imam ini surat panjang menawa aku lali oh, akhirnya terakhir diganti di kulhu kan udah diganti di kulhu aja lah nah, nah, akhirnya kan mamu kesulitan kan oh, piye solusi ngiling no lah <laughs> nah, akhirnya segera sholat terang terangan urung mau coba teh ya wes akhirnya mau coba teh Aglarian dibedheki bapak, lek cara kowe piye? Maste makmum lho makmum wis salat iku cara kowe muni piye? Lah selama ini imam kan dhelingno subhanahu wa iya nek terima salah-salah ringan, salah berat tinggal apa? Seperti diskusi, akhirnya ngerti ada yang kurang juga. Mosok salat salah, wajar kan? Sufisme salah wajar. Kulhu salah subhanallah dia semua panik imam wah mau sok baca kulhu salah <laughs> jule <laughs> urang mau wah akhirnya mau Fatihah, lancar lego nogi ilio sing jelerto nah ini gira fiktif nasinya Iya aja nak terima lali nak kejadian di kalau gak ngono. Imam tuh wah sarong itu wo sujud suwe. <laughs> <laughs> ya Makmu memori apa? Subhanallah, sujudnya ditambah. <laughs> wo <Bawa> suwe. <laughs> Lewe <tuluh> suwek kita malah menambah sujud. <laughs> sarong itu, <tuluh>, akhirnya solusi nih pih, sarong ngembeda banget. <laughs> Jadi nak muni semua nama kan, mesti pikirannya apa sujudku kurang, tambahi sujud meneng kan. Ijadilin nusuhan no, nama, tambahi meneng. <laughs> ya tambah pertunjukan tuh musliru. <laughs> Ya akhirnya gelem ra gelem ngomong, sarange suwek, mbak. Wes <laughs> akhir. Astagfirullah terus lagi. Lah ini PR, PR bagi kita. Kita ini hanya punya solusi nak wong salate salah, nak wong lanang. Subhanallah, nak wong wedok. Keplo. Iya nak ngono Masalahnya masalahe kan ana sing butuh penjelasan. Cara kowe piye kene? Hukume piye? Nak cara kula wis diomongno suwek. Anggap-anggapnya ngomong lima sholat apa? Sholat. Faham so, ya? Ngomong apa? Lima shohatis. sholat hatis? Sholat. Wahai si hidus muku-muku. Nah, Fatihah itu macam kisah nyata. Nah, yang tambahan adalah roh Lihat siya supaya bales hum yang wangakai sopo Allah ahsana ma'ing bagus-bagus siperkora amilu kang nglakoni sopo wangakai atawa bahut kisik ajaran ima. Wa'ahsan temanani ahsan, ahsan itu bima'na khasuna, kelar ngaku ma'anane Ahsana amilu, eh khusnama amilu. Wa'e zidalan nambai sopo Allah ta'ala yang wangakai, minfat lih sangi anugri Allah. Wa, wawahu ta'awaw ya rizuku ngerizgini sopo Allah wa, ma'ning wangyasa'u kang krisana sopo wangman, biwiri hisabin, tampo itung-itungan. Tadi Allah nak nyukani rizki tiang, tampo itung-itung yu kalu tenu dabno bang ene fulan yunfiku bi khairisam fulan wong iku nak ngekeki dhuwit wong liya tanpa hitung-hitungan eh wasi utekse banget ole ngekeki kelung ngaran kaanu kaya kaya dene wong layah sibu urang ngitung sapa wong layah sabu urang ngitung sapa wong niku sami populer iki mudore yahsibu to napa yah sabu mak ing perkara yunfiku kang nafaqana sapa manhu ing mawalam